Manchester City resmi mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Teka-teki masa depan bomber Borussia Dortmund, Erling Haaland, bakal segera terjawab. Kabarnya, pengumuman akan dilakukan pekan depan. Rumor transfer penyerang asal Norwegia itu selalu jadi bola panas jelang dibukanya jendela transfer. Musim ini kabarnya akan jadi kampanye terakhir Haaland bersama Die Borussen. Dortmund sudah bersedia untuk mengaktifkan klausul pelepasannya yang berkisar 75 juta euro. Tentu, jumlah itu sangat mungkin ditebus oleh sejumlah raksasa Eropa. Kepindahan Haaland juga diperkuat oleh pernyataan Direktur Dortmund, Sebastian Kehl. Dia memberi sinyal jika sang striker akan bergabung dengan Manchester City dalam waktu dekat. Bomber Borussia Dortmund, Erling Haaland. Ya, The Citizens sedang bekerja keras untuk mendatangkan Haaland ke Etihad Stadium. Mereka jadi klub terdepan setelah berani menggelontorkan gaji sebesar £500.000 per pekan atau setara 8,9 miliar rupiah.